Balik lagi di Ahmad Bambu, membahas seputar tutorial dan informasi bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai aplikasi agen pulsa termurah tahun 2021. Nah, agar data saya lebih akurat, maka di sini saya akan membandingkan 5 aplikasi sekaligus, yakni aplikasi Grosir Kuota, Wijaya Payment, Bank Beli, Robiha Pulsa, dan Dunia Master Pulsa. Dan kenapa saya memilih 5 aplikasi ini? Karena 5 aplikasi ini mendapatkan rating yang cukup baik di Google Play Store. Baik, kita langsung saja mulai. Nah, di sini saya akan membandingkan. Pertama adalah pulsa. Kita ambil harga pulsa yang paling rendah, yakni Rp5.000. Kemudian kita akan membandingkan token listrik. Kita ambil yang token listrik Rp20.000. Kemudian kita akan membandingkan pula harga paket data internet dengan kurang lebih dana Rp50.000. Baik, untuk harga pulsa Rp5.000 di aplikasi Bank Beli adalah Rp5.850. Sedangkan di aplikasi Dunia Master Pulsa adalah Rp5.750 dan di aplikasi Grosir Kuota sebesar Rp5.850. Kemudian di aplikasi Wijaya Payment harganya Rp5.840 dan di aplikasi Robiha Pulsa sebesar Rp5.700. Dengan demikian, harga pulsa Rp5.000 paling murah adalah aplikasi Robiha Pulsa dengan harga Rp5.700. Selanjutnya kita bandingkan harga token listrik Rp20.000 pada aplikasi Bank Beli, yakni sebesar Rp20.125. Di aplikasi Dunia Master Pulsa harganya masih utuh, yakni Rp20.000. Di aplikasi Grosir Kuota harganya Rp20.100. Di aplikasi Robiha Pulsa harganya Rp20.030. Dan di aplikasi Wijaya Payment dihargai dengan harga Rp20.230. Dengan demikian, harga token listrik Rp20.000 berada di aplikasi Dunia Master Pulsa sebesar Rp20.000. Baik, selanjutnya saya akan membandingkan harga paket data Indosat dengan budget Rp50.000. Baik, di aplikasi Bank Beli kita sudah bisa mendapatkan kuota internet sebesar 10 GB dengan harga Rp47.750. Lalu, untuk budget Rp50.000 di aplikasi Dunia Master Pulsa kita bisa mendapatkan kuota internet 8 GB dengan masa aktif 2 bulan. Dan di aplikasi Grosir Kuota kita mendapatkan kuota sebesar 10 GB selama 30 hari dengan harga Rp47.500. Kemudian di aplikasi Robiha Pulsa, kita mendapatkan kuota sebesar 10 GB, masa aktif 30 hari dengan harga Rp46.800. Dan di aplikasi Wijaya Payment, juga mendapatkan kuota sebesar 10 GB, masa aktif 30 hari dengan harga Rp46.525. Dan kesimpulannya adalah harga pulsa termurah ada di aplikasi Robiha Pulsa. Harga token listrik termurah ada di aplikasi Dunia Master Pulsa. Dan harga data termurah
ada di aplikasi Wijaya Payment. Nah, itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya berikan mengenai aplikasi agen pulsa termurah tahun 2021 yang bisa Anda jadikan referensi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa pakai masker dan sampai jumpa.